Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Juga saya ingatkan setiap Jumat. Arahan yang pihak kami terima pada hari ini berjumlah 250 orang jemaah termasuk ahli jawatan kuasa. Itu arahan yang kami terima. Kami sedaya upaya untuk menjalankan amanah yang disampaikan ke kerajaan oleh Jais kepada kami sebagai ahli jawatan kuasa. Dan kami juga menghadapi masalah bila tuan-tuan ada yang tidak ada kebenaran atau tidak ada keputusan. Jadi saya bagi pendapat kami tak bersama. Tak bersama. Kami berdiri sekiranya ada spocek, kami melihat diarahkan kami tutup satu masalah yang lain akan timbul. Jadi sejauhkan saya bersama tuan muslim dan tuan kuasa untuk mengawal kedudukan. Hari ini memang lebih. Ya. Jadi kemungkinan kalau saya rasa tidak work cara yang ada pada hari ini dengan macam lain. Dan ahli karya khas yang dah dapat kursian tolong datang awal sebelum azan. Ya. Sebab kita ni berada di tengah-tengah kelompok yang pejabat. Sebab kita menjadi tumpuan untuk sahabat-sahabat kita salat Jumaat. Jadi saya sebagai pemegang amanah yang diarahkan oleh Jais memberi keutamaan pada ahli karya sebaik mungkin saya buat, tetapi sangat mengecewakan ahli karya saya. Kalau terang saja kita tu semua dalam ini dari saya sendiri. Ya, jadi saya berbincang dengan promosi di mana promosi PBJD macam mana kita nak buat untuk mengutamakan ahli karya, tapi nampaknya tak berjaya selama setahun 6 bulan. Ya, dari bulan 3 sampai hari ini. Jadi insyaAllah saya akan berjumpa dengan Tuan Kuasa untuk buat yang lain. Supaya semua ini dapat kita dapat berjumaah dengan ramai pada waktu dan hari ini. Ya, insyaAllah saya berjumpa bersama. Tolong berhati-hati dalam SOP. Kalau ada polis yang datang pada badan ke luar. Saya itu yang saya dapat sebenarnya. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan doa tuan-tuan, kita tak ada pukul satu hari ini insyaAllah. Selamat. Doa. Itu yang mampu saya sampaikan. Sama-sama kita berdoa agar surau kita boleh buka seterusnya. Yang kedua, salat waktu telah dibenarkan 200 orang. Pada hari ini dalam perusahaan yang tak berdiri, cukup banyak orang muda ahli karya. Jadi orang muda yang ada pada hari ini tolong datang salat waktu selain daripada yang ada. Hotel-hotel yang ada lah betul yang ada dalam surau. Yang muda ini yang saya hasilkan 20 atau 30 orang orang muda saya uruskan semalam untuk salat Jumaat pada hari ini. Saya harap yang 20-30 orang pun ada di salat waktu. Jangan berkebur untuk salat Jumaat. Tuan-tuan dan anak adik-adik ada tak salat waktu Jumaat. Ya? Juga saya uruskan hari semalam. Kerana saya dah orang muda ada di surau. Orang-orang lah yang akan amalikan di dasar kami semua. Ha? Orang muda akan amalikan di dasar kita orang Yusuf. Tapi orang muda. Jadi datang surau. Jadi kita sama sekali lagi yang orang itu ala kadar persederhana lah tuan-tuan. Bukan kami tak nak larang tuan-tuan masuk, tapi kami berdebar hati setiap kali Jumaat. Ya, kalau kalau minggu ni datang, minggu depan tak payah datang. Yang dahulu datang lah, minggu depan juga datang balik. Jadi tak adalah sampai melepah sekarang lagi. Okey, yang ketiga, saya minta kerja semua tuan-tuan. Saya ada memperolehkan untuk air tepuk ori daripada Ustaz Syahrul Osman yang mengajar di sini manakala kami kerja. Jadi dia minta saya buatkan air bernilai 2 liter sebotol. Jadi tuan-tuan tolonglah bantu dia untuk beli air yang ada di luar tu. Air kebori yang pokoknya ditanam sendiri, airnya diproses sendiri dan dijual sendiri. Di sekarang semalam kita buatkan 5 liter sebotol. Tolong beli masukkan di dalam tabungan yang ada tersedia. Jadi insyaAllah sama-sama bantu-bantu. InsyaAllah bagi adik-adik aku yang mungkin bersemoga akan bermula pada bulan 10. Datanglah, orang-orang muda datanglah untuk sama-sama kita berkuliah di suatu ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa يصلون على النبي يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada api nerakanya dan memasukkan kita ke dalam syurganya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang hadirin saudaraku sekalian,
Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah banggakah kita menjadi tukang viral fitnah di laman sosial. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau dahulu kita melihat dan kita menyaksikan fitnah yang berlaku pada zaman tersebut adalah dengan menceritakan hal ataupun perihal seseorang daripada telinga ke telinga, menyampaikan fitnah tersebut daripada telinga ke telinga, yang akhirnya perkara tersebut ataupun fitnah itu tersebar. Pada hari ini, di zaman moden ini, kita menyaksikan bagaimana fitnah itu tersebar, tidak lain dan tidak bukan ialah dengan pelbagai cara. Antaranya ialah melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram ataupun Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram dan lain-lain sebagainya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat Al-Quran yang dibacakan dalam mukaddimah khutbah kita. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ni kita semua ni tuan-tuan, Allah Ta'ala seru kita, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik, orang yang berdosa, membawa sesuatu berita, maka bertabayyunlah, selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal di atas apa yang telah kamu lakukan. Dapat berita, terus kita sebarkan kepada orang lain. Akhirnya dengan berita yang tidak benar itu menyebabkan kita menjadi orang yang menyesal sepanjang hidup kita di hari akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, jika sekiranya kita terbaca ataupun menerima sebarang berita, sebarang maklumat yang dapat diperanti handphone kita ke, laptop kita ke dan sebagainya, maka berhati-hatilah. Tak boleh kita menceritakan dan menyebarkan semua perkara yang kita dengar dan yang kita dapat daripada orang lain. Kerana apabila kita menceritakan semua perkara yang kita dapat daripada maklumat-maklumat ataupun wasilah-wasilah yang kita sebutkan tadi, dengan aplikasi-aplikasi yang pelbagai, jika sekiranya kita sebarkan maklumat itu tanpa kita bertabayun ataupun mendapatkan maklumat yang sebenar, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripadanya. Takut nanti kita ini digelar sebagai orang yang menipu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seseorang itu digelar sebagai penipu sekiranya dia menceritakan segala hal yang dia dengar daripada orang lain, segala hal yang dia dapat daripada orang lain, segala maklumat yang dia terima daripada orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Terutamanya berhati-hati dengan orang yang selalu menceritakan semua perkara daripada X, daripada A sampai Z, perkara yang dia dengar daripada orang lain. Perhatikan orang itu. Takut-takut dia inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita terfikir tentang orang yang telah difitnah ataupun maklumat yang tidak benar tentang dirinya itu tersebar? Bayangkan kalaulah kita berada pada kedudukan orang tersebut. Orang memfitnah diri kita ataupun memfitnah ahli keluarga kita. Cukuplah kalau orang itu memfitnah kawan karib kita pun, apa perasaan kita? Bayangkan kalaulah kita berada di tempat orang yang difitnah itu. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melarang dan mencegah perkara tersebut dalam satu ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-19. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu lilladzina amanu lahum
azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka hebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk ataupun perkara-perkara yang tidak benar dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahui perkara tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati pada hari ini tular di media sosial dalam minggu ini ataupun minggu lepas, seminggu dua minggu ini, bagaimana seorang yang terkenal telah pun diberitakan ataupun ditularkan berita tentang keburukannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah tanggapan kita terhadap berita tersebut? Apakah cara kita nak menangani hal tersebut? Paling tepat dan paling adil ialah ketika mana kita mendapat berita tersebut, kita kena dengar dan tidak perlu kita menuduh dan menuding jari kepada orang yang telah dituduh. Kerana dalam Islam ada satu kaedah ataupun formula yang menyatakan bahawa orang yang menuduh seseorang itu, dia mesti membawa saksi. Manakala orang yang dituduh itu, mestilah dia bersumpah bahawa dia tidak melakukan hal yang demikian. Kaedah dalam Islam cukup jelas. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man angkar. Orang yang mendakwa, dia mesti bawakan bukti. Manakala orang yang telah didakwa, dia mesti menafikan. Dan paling kemuncak cara dia menafikan tuduhan itu dalam Islam telah ajarkan, iaitu dengan cara dia bersumpah. Kalau perkara itu masih lagi belum dibuktikan, dipersilakan untuk hal tersebut diadili di mahkamah. Kalau sudah diputuskan oleh pihak mahkamah, jangan sampai kita membawa cerita tersebut dan kita menyebarkan aib orang yang telah dikenakan hukuman itu. Cukup sekadar mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di akhir zaman. Dunia berada di akhir zaman saat ketika kita hidup di dalam zaman fitnah. Sesiapa sahaja boleh dituduh pada hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan naik sahaja sebagai ahli politik, sebagai contoh, terus sahaja tuan-tuan terdedah dengan perkara-perkara fitnah. Tuan-tuan jadilah seseorang yang terkenal, tuan-tuan akan terdedah dengan fitnah. Kerana apa? Kerana dunia ini berada di hujung zamannya. Kerana dunia ini sudah pun mencapai kepada tahap kehancuran yang sangat teruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, yataqarabu zaman wa yuqbadu al-ilmu wa tadhharu al-fitanu wa yulqa ash-shuhu wa yakthuru al-harju. Qalu wa mal harju? Qala al-qatlu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, zaman semakin dekat. Maksudnya dunia ini di akhir zaman. Kiamat dah nak berlaku, tuan-tuan. Dicabutnya ilmu itu antara tanda kata dunia ini berada di hujung-hujungnya. Akan timbul fitnah-fitnah. Fitnah akan banyak. Tak mustahil ada orang yang boleh buat topeng wajah macam Tok Khatib hari ini dan dia timbulkan fitnah kepada Tok Khatib. Tok Khatib ni pergi ke lorong Haji Taib. Na'udzubillah, tuan-tuan. Hari ini tidak mustahil sesiapa sahaja nombor telefonnya digunakan oleh orang lain dan membuat satu komunikasi yang lucah dan difitnah kepada orang tersebut. Pada hari ini tidak mustahil email kita digunakan oleh orang lain. Pada hari ini tidak mustahil segala alat rahsia kita digunakan oleh orang lain, oleh musuh-musuh Islam, terutamanya untuk mengaibkan orang-orang yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktharul fitan. Fitan itu sangat banyak. Fitnah itu diperbanyakkan oleh Allah. Wa yaksur, dan dia sangat banyak. Maka hari ini kita kena berhati-hati seperti mana yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang menularkan berita yang tidak benar itu, nasibnya sangat-sangat buruk dalam agama. Apatah lagi kalau dia menularkan berita berkaitan dengan seseorang yang melakukan zina. Na'udzubillah. Orang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surah An-Nur ayat yang keempat, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Ta'ala, orang yang menuduh orang lain melakukan perkara yang jelek ini, yang kotor ini, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, ataupun manusia yang tidak melakukan hal yang tersebut, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, sampai mati jangan terima persaksian dia. Kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang menggelar orang tersebut sebagai fasik bukan Tok Hakim, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga disebutkan orang yang melakukan berita ataupun yang menyebarkan berita yang tidak benar ini, Nabi kata orang itu tidak masuk syurga. La yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk syurga orang yang membawa berita-berita yang tidak benar ataupun mereka yang melemparkan fitnah. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita menjadi seorang mukmin yang baik seperti mana yang dianjurkan oleh Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, hanya sahaja kamu ini ataupun orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara, maka hendaklah kita mempertautkan, memperbaiki di kalangan kita persaudaraan kita. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu ini orang-orang yang dirahmati olehnya. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah kita, pesanan kita pada hari ini, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, yakni mereka yang melakukan fitnah lalu tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka akan beroleh azab neraka jahannam kerana perbuatan buruk itu, dan mereka akan beroleh lagi azab api yang sangat kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat kepada Allah. Suratul Buruj ayat yang ke-10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha yawmil mubarak an takshif 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an taghfirna min haythu la nahtasib bi rahmatika ya. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi mimbar ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat
Mereka berselawat ke atas baginda Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena hari Jumaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa mulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.